Dua pria babak belur dihajar massa saat kepergok akan mencuri sepeda motor di desa Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Video yang menampakkan kondisi keduanya menyebar di berbagai grup WhatsApp pada Kamis, 25 Mei 2023. Video berdurasi 12 detik itu memperlihatkan dua pemuda dikerumuni warga. Keduanya terlihat lemas dan kaki mereka dalam keadaan terikat, satu warga terlihat sedang memegang tali yang mengikat kaki para pelaku, sejumlah warga lainnya meminta keduanya untuk bangun dari posisi tengkurap, dari wajah di antara mereka terlihat darah menetes membasahi tangannya, pelaku lainnya yang menggunakan kaos merah menutupi wajahnya sembari menghindar dari warga yang hendak menatapnya. Sang pengunggah video sekaligus warga setempat, Hasanuddin, 30, mengungkapkan, peristiwa penangkapan pelaku curanmor terjadi pada Kamis, 25 Mei 2023, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di Blok Wage, Desa Raja Galuh. Dia menceritakan, peristiwa itu bermula saat keduanya hendak membobol motor di sana. Etanu juga bobol kunci motor, itu sedang mencoba membobol kunci motor. Kanyahoanku, ketahuan, ibu-ibu setempat, ucap Hasanuddin, mereka berusaha kabut tapi saat melintas di pasar burung yang tak jauh dari lokasi kejadian, warga yang mendengar adanya aksi pencurian melakukan pengadangan, pas di pasar burung Badi Ayah, akan ada, kontes burung. Sontak warga langsung ngehadang. Jelas dia, beberapa warga sempat menghadiahi mereka bogem mentah, sekarang sudah ada di Polsek Raja Galuh, sedang penanganan lebih lanjut, katanya.